Assalamualaikum. Kita dekat Taman Permaisuri. Taman Permaisuri dekat Bandar Tun Razak. So, kita nak tanya peniaga-peniaga kecil ni apa yang tentang PRU kan sekarang ni. So, hashtag PRU15. So, saya dapat kat abang ni. So, saya nak tanya sikit. Boleh? Jom kita pergi. Saya daripada Makin Persediu nak tanya sikit lah tentang PRU kan. So, sekarang ni saya nak tanya. Abang ni, abang nama? Zulkifli. Zulkifli, abang? Tahu start sikit bang tentang PRU kan. Abang tahu macam calon sini kan. So ada tak rasa nak apa patut calon buat penambahbaikan dekat Permaisuri? Ha. Dia sebenarnya kita kalau saya lebih tekankan untuk pilihan raya ni perumahan. Rumah kat sini kos dia terlampau tinggi. Bahkan low cost pun nak jual pun dah ke 200 lebih. Kalau nak beli baru, setengah juta. Mana rakyat Malaysia ni nak beli rumah pun cuma mampu tengok je. Patut kerajaan kena tekankan apa bagian rumah lah. Contoh anak muda, nak sokong anak muda, sokong anak muda. Tapi dalam masa yang sama, apa yang anak muda dapat? Gaji RM1,500. Rumah RM300,000. Bank pun tak tentu boleh bagi loan. Lepas tu macam mana nak kata so anak muda, dan last, anak muda pun tergolek. Yang dah ada rumah tak apalah, yang tak ada rumah. Itulah kalau untuk pilihan raya lah. Biar kerajaan tak kisahlah mana pun, pastikan rumah, harga rumah tu. Kalau kata rumah tu gaji RM1,500, kalau kerajaan boleh fikir berapa kos untuk rumah tu, nilai rumah tu, tentu bawah RM100,000. Kalau RM300,000, kurang-kurang mau RM3,000. Itu kalau ada gaji pun maksimum. Minima pun RM6,000, macam mana? Tolak. Apa yang dapat? Anak muda. Dan last, anak muda pun tergolek. Sini sewa pun paling minima pun RM800. Kalau kata bujang sewa bilik pun RM400. Yang lain tak payahlah. Bagi orang lain lah. Tapi kita gunakan pada rumahan je lah.